Kalau nggak tersebut tentu bisa repot kita, berdampak sistemik, masif dan terstruktur. Teman-teman muda yang saya hormati, hari ini menanyakan kita, pada tahun 1945, masa proses kemerdekaan, di mana waktu itu generasi muda mengambil bagian pada garda terdepan untuk memproklamirkan kemerdekaan dan mengisi kemerdekaan. Dan waktu itu Bung Karno memproklamirkan kemerdekaan dan seluruh anggota kabinetnya rata-rata usia 40 tahun ke bawah. Bahkan saya ingin mengatakan teman-teman muda, pada saat Bung Syahrir menjadi Perdana Menteri, usianya 36 tahun. Ayahanda dari Pak Prabowo Subianto menjadi Menteri Keuangan, usia 33 tahun, saudara-saudara semua. Jenderal Sudirman menjadi Panglima, itu usianya juga kurang lebih 30 tahun. Dan sekarang banyak pemimpin-pemimpin muda dunia yang usianya rata-rata 36 tahun. Bahkan terakhir Perdana Menteri dari Prancis usianya 34 tahun. Indonesia sejak pasca kemerdekaan tidak pernah lagi kita mendengar ada pemimpin tertinggi baik presiden dan wakil presiden yang usianya di bawah 40 tahun, saudara-saudara sekalian. Hari ini kita berkumpul bersama-sama untuk menyaksikan dan mengantarkan sahabat kita, anak muda, yaitu Mas Gibran Raka Buming Raka, untuk menjadi wakil presiden definitif yang insya Allah akan terpilih pada pemilu 2024 dan 2029. Saudara-saudara semua, dalam konteks itu saya hanya mengawali proses untuk acara kita hari ini. Hari ini temanya adalah suara anak muda untuk memimpin bangsa. Kenapa saya memberitahukan kepada seluruh anak muda? Kenapa orang-orang yang usianya tidak lagi muda sangat takut kehadiran anak muda? Karena jumlah pemilih terbesar dari 17 tahun sampai 40 tahun adalah usianya 53%. Selamat datang untuk calon presiden yang akan terpilih.
Saudara-saudara semua, saya tidak bisa lagi menanjutkan sambutan saya, tapi saya ingin mengakhiri penyebabkan calon presiden kita tidak punya pekerjaan, saya terpaksa ngelamar kerja untuk dia. Ya itulah namanya jangan suka bully orang. Iya. Mas Gibran suka diejek-ejek di, tapi malah kita lihat sendiri ya bagaimana beliau sekarang paten. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat siang, saudara-saudara sekalian. Paten enggak? Saya paten enggak pilihan gue? Terima kasih. Saya atas tadi pilihan gue dikasih nilai berapa? Oleh Pak Bahlil untuk hadir di sini. Hadir juga Pak. Bayangkan inilah Ahmad Muzani. Dulu dia takut sama saya. Tapi juga begitu banyak toko-toko yang hadir di belakang saya ini. Begitu banyak toko-toko semua di sini. Saya tidak bisa Pak, lama karena saya harus berangkat langsung ke Jafar Hafsah ditunggu di sana juga bersama saya sekian tahun di HKTI. Tapi saya diberitahu acara ini adalah Agus Jabo, para ketua Prima muda. Maaf Pak Agus, dulu saya kejar-kejar Anda di sini, dulu pengusaha-pengusaha muda atas perintah. Jadi saya ingin menyampaikan beberapa hal. Lantas bandel sih. Yang saya hormati calon wakil presiden Republik Saudara Indonesia, Emil Dardak, wakil gubernur dari pasangan 02. Pak Emil waktu maju, jadi wagub pertama saudara umur berapa Gibran ya? Raka Bumi 34. Raka. Ternyata saudara mampu. Saudara mampu, pantas enggak ini? Bahlil Lahadalia. Kemudian Menteri Saudara Investasi Budiman Jatmiko. Wah. Jadi pokok hari ini ini juga relawan. Sorry man, dulu gue kejar-kejar lo dulu juga. Tapi gue udah minta maaf sama lo ya. Saudara Erick Thohir ya. Begitu banyak tokoh-tokoh semua yang apalagi di belakang itu anak-anak muda semua luar biasa. Selamat Pak Erick. Beliau Menteri waktu di tentara, ketua waktu di tentara PSSI, dan ada untuk suatu prinsip pertama kali dalam prinsipnya adalah tahun, perang pertempuran dimenangkan oleh anak-anak muda. Dan dari sejak itu, dan dari apa yang saya pelajari dalam sejarah, prestasi-prestasi yang terhebat dilakukan waktu masih berusia muda. Loh, Prabowo kok masih sekarang mau maju? Karena Prabowo masih muda.
muda dan tua itu ada dalam hati, dalam jiwa kita. Usia muda secara biologis, ya usia muda secara biologis, tapi jiwanya lemah, jiwanya menyerah, jiwanya jelek-jelekin orang. Ah itu hatinya sudah tua, hatinya sudah tua dan tidak bisa berbuat yang terbaik untuk negara dan bangsa, saudara-saudara sekalian.